Prabowo Subianto titipkan salam spesial ke Abang L, setelah video Abang L yang menyebutkan Wowo Gemoy trending di media sosial saat ini. Hal itu disampaikan langsung oleh salah satu tim ses Capres 02 beberapa saat yang lalu. Diakui tim ses tersebut, Pak Prabowo Subianto tak menyangka anak sekecil Abang L jika mengerti dengan joget Gemoy dan kenal dengan Pak Prabowo. Tea Pelak, tim ses tersebut juga sempat mengatakan, akan mengirimkan sesuatu hadiah spesial nanti. Seperti yang diketahui, penyanyi dangdut Lesti Kejora kembali merilis lagu baru berjudul, Angin, ciptaan Rizky Billar. Lesti Kejora dan Rizky Billar menggaet aktor Cinta Brian sebagai model video klip. Lagu terbaru Bunda Abang L tersebut sedang menjadi sorotan publik. Penyebabnya, ada fakta menarik di balik pembuatan lagu, Angin, tersebut. Hal ini disampaikan oleh Rizky Billar, suami Lesti sekaligus pengarang lagu itu sendiri. Melalui Instagramnya, Rizky Billar sang aktor membocorkan fakta dari proses pembuatan lagu tersebut. Dari unggahan tersebut, Rizky Billar beberkan andil Lesti Kejora dalam pembuatan lagu, Angin. Lirik lagu tersebut memang dikarang oleh Rizky Billar. Namun, melodi dari lagu tersebut justru buatan Lesti Kejora sendiri. Kali ini, Lesti Kejora ikut turun tangan dalam memproduksi lagu barunya. Pantas saja lagu ini terbilang istimewa karena dibuat oleh sepasang suami istri, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Alasannya, Lesti mengaku tidak bisa menciptakan lirik lagu. Sementara, Billar juga tidak bisa membuat melodi dangdut. Selamat atas rilisan single lagu terbaru dari istri saya Lesti Kejora. Kali ini, Lesti Kejora ikut turun tangan dalam memproduksi lagu barunya. Pantas saja lagu ini terbilang istimewa karena dibuat oleh sepasang suami istri, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Alasannya, Lesti mengaku tidak bisa menciptakan lirik lagu. Sementara, Billar juga tidak bisa membuat melodi dangdut. Selamat atas rilisan single lagu terbaru dari istri saya Lesti Kejora. Rizky Billar pun berharap lagu baru yang mereka buat dengan peluh keringat, energi dan pikiran sendiri bisa diterima dengan baik oleh para penikmat musik. Semoga apa yang kami curahkan dalam karya ini, baik itu pikiran, energi serta peluh keringat yang kami berikan, harapannya dapat disambut baik oleh para penikmat musik serta bisa mewakili perasaan rindu khalayak terhadap orang-orang yang dicinta. Angin, yang sudah bisa Anda play di all platform music dan di YouTube Trident_ID, tambahnya. Lagi dan lagi, lagu Lesti Kejora trending di YouTube. Terpantau, lagu berjudul Angin yang baru dirilis kemarin melalui YouTube 3D Entertainment telah ditonton oleh hampir 1 juta penonton. Bahkan kini sedang menjadi trending di YouTube. Lesti Kejora memang tak pernah gagal dalam membawakan lagu. Penuh dengan penghayatan, suaranya merdu dan memiliki cengkok dangdut yang berkelas. Masya Allah Teteh, gak pernah gagal bawain lagu, selalu penuh penghayatan. Aku ikut nangis dengar lagu Teteh, semangat terus buat berkarya. Karya-karya Teteh selalu aku nanti, LV Lesti Kejora, ujar Melinda. Ratu penjiwaan, ratu dinamika dangdut, dan diva dangdut milenial jatuh pada Lesti Kejora, ungkap Salma Dewi. Terdengar indah, mempesona dan menyentuh sekali sajian MV Angin yang dibawakan sang idola Lesti Kejora. Sukses selalu dan semoga banyak kalangan menyukainya, sebut Vertika Sari.